mewakili sih sebetulnya perasaanku yang paling dalam. Tapi memang sebetulnya lagunya enak, gampang diikutin, dan ada sesuatu gitu. Ada sesuatu bagi seseorang yang mendengarkannya, pengharapan akan istri yang soleha, atau pengharapan akan dia ingin menjadi istri yang solehah bagi pasangannya, gitu kan? Kan sekarang lagi banyak yang baper-baper, yang kayaknya gagal move on dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini bisa mewakili sih dari lagu ini, dan lebih netral menurut saya ya, tidak yang terlalu kental religinya. Dan ini bisa sepertinya sih ya, bisa setelah Ramadan Idul Fitri juga mungkin masih bisa gitu. Pokoknya 2 minggu sebelum Ramadan itu aku denger lagu ini, didengerin lagu ini, terus gak lama take vokal, terus keluar. Padahal lagu Ya Rasulullah itu sudah jauh-jauh hari sebelumnya, sudah 2 bulan sebelum Ramadan bahkan. Sudah take vokal, sudah beres duet ya. Tapi akhirnya aku disuruh nyanyi lagu ini. Video klip sudah, jadi pokoknya begitu take vokal, terus gak lama syuting video klip, sebelum Ramadan sudah jadi klipnya, sudah jadi iTunes segala macem. Jadi aku bilang ya ini sih kayaknya dari produser aku udah pengen cepet-cepet, udah suka banget sama lagu ini kayaknya gitu kan.